Kontinjen Malaysia kian menghampiri separuh daripada sasaran 111 pingat emas pada sukan SEA Kuala Lumpur apabila sudah mengumpul 51 pingat emas setakat jam 12 tengah hari tadi. Dan bermula baik hari ini, tambahan 4 emas dari acara sebelah pagi menerusi karate, kata lelaki, squash campuran lelaki, equestrian dressage dan silat seni ganda putra. Apapun, olahraga terus mencuri tempuan semalam dengan 3 lagi emas dihasilkan untuk keseluruhan 5 emas setakat ini. Antara tumpuan kejayaan adalah atlet lompat kijang negara Muhammad Hakimi Ismail yang cemerlang memperbaharui rekod sukan SEA dengan jarak lompatan 16.77 meter. Apa kata kita saksikan pungutan pingat terkini menerusi laman web Kuala Lumpur 2017.